Betul lah. Orang kata RS ni spare part dia memang payah sikit lah spare part dia. Baik main Y. Jom, isi minyak dulu. Kalil dekat tu. Kalil dah tu. Okay, so hari ni pasal tak kotak ni kotak apa. Ya? Okay, kamera. Ya. Boleh bawa ni. Ni buat ni beli kamera lepas tu buat dia punya tapak ah. Ya. Sat kita pergi kat kali sat. Pakai full face. Mana? Kerja malam main ni kan? Tahu balik jabat kamu. Okey, tarik kau macam mana? Dapat lah, confirm. Meter winner hari tu, punya lama. Baru nak pasang. Dah sampai dah kabar. Sampai lah, tapi tak tahu colour bawah tengok. Okey, tadi. Alright, balik rehat tu. Okey, kali baru balik kerja malam tu. Jom. Okey, sambung. Alright, so kalau kau tengok kotak ni, rasa cuba kau boleh teka lah. Ataupun boleh tengok tajuk. Tajuk pun boleh tahu lah. Ada shock lah. Okay, so kita nak pasang meter WinnerX dekat RSV2. Okay, kamera stick on. Alright. Tapi sebenarnya kalau nak pasang meter ni, inner semua ni totally kena ubah. Return lagi guys. Duduk depan lah. Okay. So meter inner meter ni totally kena ubah. Sebab apa? Dia punya cutting dia sini tau sebenarnya. Ni. Ini dah cutting dia. Kalau V1 dia boleh cabut terus. Tapi kalau V2 dia dah buat sekali. So makna kata kena kena tukar totally inner. So bila kita tukar inner, dia akan ada yang ni, tepi ni. Tapi tu so nampak macam V1 balik dah sebenarnya. Tapi aku tak tahu lah ada colour hitam ke tak. Rawat ni. Buat jalan. So tak sure lah kalau ada colour hitam ke tak. Tapi aku harap dia ada lah colour hitam. Kalau tidak, kalau colour merah-merah aku tak minat. Sebab dia dah biasa tengok RS ni dia hitam kepala dia. So kalau ada hitam cantik. So RV2 ni kita nak kata macam nak nampak macam V1 balik lah. Sebab apa dah pakai atas ni macam V1. Dia memang kena ubah . Aku rasa aku tak jumpa ni kalau orang custom dia potong. Tapi bagi aku tak apalah. Just kita ubah inner terus dari senang. Nak potong-potong bagai dia rugi balik sebenarnya. Alright. So sekarang ni baru buka je bengkel aku rasa. Semalam pun dah booking dengan Noh. Dan insyaAllah kalau tak ada apa-apa, maybe malam ni akan proses pemasangan cam. Tapi kalau ada video tu keluar esok lah. Kalau tak ada mungkin video besok cerita lain. Weh, pakak buat jalan ni. Jalan baru buat ke ni? Oh, dia nak baru buka tu. Baru buka ni. Okay. Assalamualaikum Noh. Geng tayar besar. Dah GTB. Sejuk. Dah dalam motor masuk tu. Morning Acu. Ada baik ke? Okey, alhamdulillah. Sampai dia orang buka. Cun, kita jadi orang first lah. Aku berada ni orang first, saya tak sure. Okay, so kita akan pakai meter winner. Footrest ni memang best, serious. Memang terbaik, memang dia lovely. Macam footrest Noh lah. Okay, tak apa, jom apa-apa kita sambung nanti. Alright. Bateri pun nak habis ni rasanya.
Alright geng, so inner dah sampai. Ha, ni inner untuk RS 9m dah sampai yang V1. Akan tetapi yang tak ada stok sekarang ni, Noh pun dah cari Noh. Ha. Banyak kedai Noh cari, stok pun tak sampai lagi. Ialah dia punya yang depan ni. Ayat. Hey. Buat apa tu? Ni belek lampu baru ah. Venom. Itu RS nama dia RS Venom lah ni. Venom. Kemak. Nampak garang ah. Bila nak buat Spiderman? Adik. Benda mana? Okey, so satgi aku rasa ya, boleh minta tolong ya. Okey, kita pergi cari spare part. Okey, okay. Aku dengan Ayat nak cari spare part sikit sebab barang memang payah. Honda punya barang daripada dulu memang payah. Alright. So sekarang ni macam aku ada bagi tahu motor RS kat rumah aku tu, okey, itu yang family use, tapi motor tu request adik aku, dia kata nak rendah sikit motor tu. So mono ni akan dibuka hari ni. Mono ni nanti aku akan bawa motor adik aku untuk pasang mono ni, dan aku akan gantikan mono ni dengan Racing Boy. Okey, ini mono Racing Boy. Kau rasa kau tahu kot mono ni. Mono untuk RS DB2 ah. Racing Boy DB2. Okey. Alright. Ha, tu dia. Sebab apa? Kita akan pakai Racing Boy punya DB2 lah untuk RS. Kita akan gantikan. Okey, tak apa, kita nak buka pasang lah. Sebab apa, macam semalam aku dah bawa motor Benson, okey, untuk dyno. Motor Benson dia pakai DB2. Bila DB2 untuk RS ni, okey, mula-mula dulu aku ingat plan RS ni dia terlampau tinggi. So aku dah buat solution untuk bagi dia rendah sikit lah. Tapi bila dah lama-lama aku, orang kata apa, kita bawa, aku dapati dia rendah sangat sekarang ni RS. Sebab fork pun dah lowered, so belakang ni pun dah kurang, lebih kurang 4mm. So jadi motor terlampau rendah. Bila terlampau rendah, dia punya corner agak kurang sikit. Sebab apa, aku naik motor Benson, corner ada sedap. So untuk yang DB2 ni, dia masih mengekalkan apa standard punya ketinggian mono. Dan juga dia lebih, orang kata apa, macam aku pernah review dulu-dulu punya video Racing Boy dengan Rapido. Racing Boy dia lebih click, maksudnya dia lebih keras sikit lah. Macam Rapido ni dia heavy duty. So kita pun nak bawa tongkat balik lah, tongkat tengah balik. Sebab bila dah pakai apa mono DB2 ni, aku tengok Benson ada beritahu solution dia, dia tak kenal lah tongkat-tongkat tepi. Maksudnya dia cukup tinggi. Bila pakai Rapido ni, dia bila corner memang agak sagat lah. So kita akan tukar balik lah mono. Nanti aku akan bawa motor yang lagi satu untuk pasang mono ni lah, mono Rapido ni. Okay ya, yeah. Beli sport rim ke? Tak ada. Aku tak beli ke, curi ke. Okay geng, dah ada buyer eh. Sorry kalau yang masih bertanya, minta maaf, kita jual kat member dulu. Ayat nak beli sport rim ni. Merah pun ni Ayat, lawa Ayat. Macam mana Ayat? Hitam pun. Hitam lah. Tapi kena repaint balik lah. Ini seti merah ha. Oi, good tu? Maksudnya ha, nak spray. Aku nak ni lah. Tu buat lining ah. Oh, lining. Sebab ni dah kosong ah hitam. Kita bagi ada beza sikit. Kalau buat oren nak mau, sebab hang ada oren. Oh, yang putih eh? Ah, putih elok ah. Kan? Ah, tukar. Tom Yam boleh geng aku lah. Aku geng Tom Yam. Eh, sangkut. Okay, so nama dia aku dah pilih dia ni, RS Venom. Okay, jom saya tengok Noh pasang lah. Alright. Okay, so kita biar saat Noh serta sebab ada kerja lagi tu, banyak motor lagi. So ni simple lah, aku nak buat video pun just pemasangan mono ya. Aku tukar mono. Cuma nanti maybe aku akan buat video lah perbezaan feeling dia, macam mana mono Rapido dengan mono Racing Boy. Jom Noh. Jom. Kau nak bawa motor? Kau nak bawa motor, aku duduk belakang. So sekarang aku keluar dengan Ayat jap, nak pergi cari barang sikit. Ha? Dekat jalan tu kan. Hantar kedai motor sebelah yang corner. Hantar apa sepi tak? Ha. Masih pergi hantar? Kita pergi ke outlet Tawang ah. Okey, ni kita naik motor Y15 Grey V2 King Umar Arwan. Oh, semua ada. Aku cakap semua. Oh, tambah lagi Y Pang. Jom.
Oi, ada best kat tu. Oh. Ada race ke? Okey, jom sekarang ni kita nak pergi cari barang tu. Tak kira apa-apa, kita terus sambung lah. Amboi. Parking sini. Okey. Oh, banyak lah. Tak macam enjin. Cari barang dulu. Apa RS punya cover depan kepala ada? Warna hitam ada. Oi, banyak barang rumah ni. Ada. Modified. Oh, yang cover kepala tu ada dua. Kepala V1 lah, RS-nya V1 ya. Oh ya. RS apa kepala V1 ya, yang cover set depan tu. Oh, tak ada ah. Oh, tak ada ah. Okey, kita apa apa. Tak ada yet. Jom cari tempat lain. Tak ada. Accessory ya. Okey, kita apa? Okey, alright. Tak ada, tak ada. Sekejap, sekejap. Kita try pi tengok daripada depan tu. Hang bawa motor. Kita pergi depan ni, ha? Aku bawa. Alright. Aku pun tak sempat tengok kedai. Oh, payah geng cari cari bang RS, payah ho RS. Yeah. Kalau wei confirm banyak kata. Okey, Yat. Jom. Ciao, ciao. Oh, geng. Betul lah orang kata jangan beli RS. Barang apa yang cari? Aku dah pusing ni last lah kat pohon motor. Jom. Ha? Ni aku dah pusing area BM Bagan dah pusing. Lepas tu Sungai Dua tak ada. And then ni last kat pohon motor tak ada juga. Okay, so kita balik ke markas YN. Punya payah nak cari. Aduh. Aku tanya banyak kedai. Dua kedai je aku tanya. Ha, ada tak cover set ni? Tak ada. Tak ada. Ha, semua tak ada. Betul lah. Orang kata RS ni spare part dia memang payah sikit lah spare part dia. Baik main why. RS kalau beli nak layan standard, nak layan sikit-sikit tu boleh. Kalau nak gila-gila, susah. Tapi tak tahulah. Aku bertanya, mana tahu dia orang kata boleh order. Mungkin order dah habis. Tapi pelik jugalah kan order habis kan. Sebab kalau nak dibandingkan why, senang kata barang yang mohon dengan Honda, Yamaha ni dia habis pun dia ada je barang. Macam Honda ni dia tak ada. Hai. Ada rasa marah juga lah ni. Dia ya, ada rasa marah kat ni ya. Ah, berkicap. Dulu isu sprocket ya. Ah, sprocket dah settle lah, tak apa. Sprocket kita boleh tukar hub ni, cover set. Kalau Wan ni percaya lah, aku pergi kedai aku tanya yang ni mesti ada ni. Confirm, yang ni pun ada, ni pun ada. Haa, even ni pun ada. Ni pun ada. Ada? Haa. Y15 ke, LC ke, tanya semua ada. Kalau RS susah. Belang pun susah. Ada? Kena pergi kilang Honda lah. Haa, kena pergi kilang Honda tanya. Tak ada juga, tutup kilang. Aduh, okey lah geng. So kita kembali ke markas. Tengok apa Noh nak buat pula. Aduh, kita tengok apa solution lah. Noh pun cari area kepala batang pun tak ada. Dah area orang kata apa, kawasan jajahan pun tak ada. Tak apa, kawasan luar. Okey lah, jom lah kita sambung dekat YN lah, buat vlog lah. Agak kecewa, agak marah juga. Aduh. Okay.
Okey, jom.